Coba ikutin. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Wahid, Isnin Selasa. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Tahan dulu. Innal. Innal. Itu bacaan apa? Guna musadda. Hah? Inna nun tasdid bacaan apa? Guna musadda. Idhar kamu ini. Bacaan apa? Guna. Tahan dulu bacanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzar tahum. Wahid, Isnin Selasa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzar tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ikutin saja. Kha. Mulutnya agak ditarik. Kha. Bukan ini, bukan. Eh, dengarkan. Bibir saya lihat kamu. Bukan kha. Agak gini. Kha. Hei, lihat. Swa. Kamu, swa. Swa, mulutnya. Swa. Gerakkan. Swa. Kamu. Bukan sok, bukan gini. Swa. Swa. Lagi. Kadang enggak bisa membedakan antara swa dengan so. So, itu yang benar yang mana? Ya. Kalau dibilang so dengan swa itu beda. Coba kamu, so dengan so. So. Lagi. Mencung-cung, so. Yang ini, so. Ayo. So. Hah? Bagaimana? Jangan tertawa kalau temannya belajar. Lagi, so. Jangan giginya, jangan di... So. Ya. Belajar kepada ikan bengkol kamu. Lagi kamu. Bagaimana? Macam-macam za lagi ni. Swa. 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 Bersiul kan, bersiul, agak bersiul sedikit. Jangan banyak terlis. Swa. Swa 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 gini lah. Swa. 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 Swa swi swa swa. Ya Allah. Memang susah memang. Ah, coba Nul. Coba kamu Nul. Coba saya mau bertanya. Mulutnya kaku enggak kira-kira? Kaku. Kaku kan? Kalau di dalam pesantren itu ada istilah metode ya, metode untuk belajar makharijul huruf. Ya. Setiap huruf-huruf itu harus mereka harus pandai bagaimana caranya untuk mengeluarkan per huruf per huruf. Lah. Kadang-kadang susah kita mau mengucapkan atau mengeluarkan huruf swa misalnya. Swa itu kan agak-agak main mulut itu. Mulutnya agak gimana gitu kan. Kalau kita melihat itu ahli tajwid, ya kita mau tertawa nih. Tapi memang betul seperti itu memang bacaannya. Tapi karena kita kaku, jarang membaca, jarang dipraktekkan, maka akhirnya susah. Ketika melihat orang membaca seperti itu, kita mau tertawa. Lah ini, paham ya? Coba saya kasih kamu metode. Orang mengatakan itu nyeleneh, tapi memang metodenya harus seperti itu. Bibir kita kaku, tapi untuk membiasakan agar mulut kita tidak terlalu kaku, lemas, maka ada istilah yang namanya senam mulut. Apa? Senam mulut. Coba ikutin gini. Kamu gerakkan mulutnya, jangan bersuara. Gerakkan aja. 1, 2, 3. Saya kasih Anda waktu 1 menit untuk menggerakkan mulutnya tanpa bersuara. Semuanya, Pak Hisam juga yang usianya 40 tahun.
Ya, bukan. Ya, kamu juga sama yang kecil ini. Orang mana? Orang Jawa ini. Orang Sunda. Ya. Ini orang Aceh. Ya. Dengarkan, saya bilang tadi. Anda saya kasih metode, saya kasih cara supaya lebih mudah, ya, lebih mudah untuk mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, di antaranya huruf kha, huruf ba, 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 huruf sa, fa, fa, sha, sha, ya, sha, shi, nah, sa, si. Kalau yang lainnya sa, sa, si, sa, si, sa, si, su. Sa si su, sa si su, sha si su, ada yang swa si su, kha khi khu. Ya. Lah, ini kan main mulut semua kan, mulut kita bergerak. Lah, ada yang bilang mulut saya susah kan, kok enggak susah? Tertawa, ada yang tertawa, ada yang susah, ada yang kepala apa? Ada yang kepalanya apa ini namanya gini? Geleng-geleng, susah. Nah, ada yang mengatakan soalnya mulutnya susah juga mau bicara kayak gitu, mulutnya mencung-cung ya. Susah. Jadi saya kasih Anda metode, yang mudah. Ya, metode yang paling mudah. Hei Pak Isam, jangan bicara sendiri ya. Ya. Latihan mulut. Ya, latihan mulut sekarang. Saya kasih Anda metode agar mudah, agar mulutnya tidak terlalu kaku. Anda saya kasih waktu 1 menit untuk menggerakkan mulut tanpa bersuara. Wahid, Isnin, Selasa, gerakkan mulutnya. Waduh, capek. Gerakkan mulutnya. Mulutnya gerakkan. Jangan bersuara, mulutnya bergerak, biar lemas. Mulutnya, ya. Nah, mulutnya, tarik ke kanan, tarik ke kiri, tarik ke atas, tarik ke bawah, mencung-cung kayak ikan benggol, ya. Udah, mencung-cung aja, jangan malu. Ini juga, mencung-cung. Ya, mencung-cung. Nah, jangan kayak marmut, ya. Nah, gerakkan mulutnya, tinggal setengah detik. Kamu jangan tertawa, Bet. Jangan buang air angin di sini. Gak boleh, Nak. Lupa ya, kamu. Jangan ketut di sini. Abang-abang mau belajar nih. Kalau sakit perut isbat dikeluar, ya. Ya. Tak boleh, Nak. Ini belajar abang-abang. Dah. Hop, dengarkan semua. Ya, semuanya tadi sudah khusyuk kan? Serius semua. Ya, saya sebagai bapaknya, sebagai ayahnya, ini anak saya memang tadi sakit perut, ya kan? Sakit perut, memang perutnya sakit. Sudah dikasih minyak angin tadi perutnya, tapi sudah saya paksakan untuk ke masjid. Nah, ternyata ya inilah kejadiannya, ya, buang angin tidak permisi, ya. Jadi saya selaku bapaknya minta maaf kepada sampean semua. Paham semua? Nah, jadi nikmati aja lah angin-anginnya, ya. Nikmati aja, jangan marah sama anak kecil. Ya memanglah. Saya kasih Anda waktu untuk menggerakkan mulutnya 1 detik lagi. 1, 2, 3. Gerakkan mulutnya serius. Serius. Andre, serius. Ardi, serius. Mulutnya. Ayo. Amin. Orang mana kamu? Medan. Ardi orang mana aslinya? Medan. Ini orang Batak? Ya. Ini asli orang Melayu kan? Coba mencung-cung. Ya, gerakan kanan kiri. Jangan tertawa, ini betul-betul mau belajar metode ya. Metode alam gaib. Ayo. Kamu? Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah. Gerakkan mulutnya, latihan. Ini orang Aceh. Gerakkan mulutnya. Jangan tertawa. Ini orang Singapura. Ayo. Enggak usah malu walaupun giginya patah, cepat. Nah, ini mulutnya gerakkan. Ah, sip, bagus ya. Kakinya. Mulutnya gerakkan kanan kiri biar melemas kamu. Kamu masih bacaan Iqra. Orang mana kamu? Bandung. Orang Bandung ini, orang Cibubur, Sunda. Ini orang mana ini? Aslinya? Jawa Tengah. Kampungnya kampung apa? Demak.
Demak. Orang Demak. Ayo, mencucu anu. Tarik. Kanan kiri. Tangan kiri. Atas. Mencucung. Ini siapa ini? Kamu siapa namanya? Ikut-ikut mencucung kamu. Ayo tuh. Kamu asli orang mana tuh? Padang. Ayo tuh, mencucung tuh. Ini. Orang mana ini? Gerakan mulutnya. Eh, Bud, kamu gerakkan mulut. Gimana mulutnya, Bud? Gerakkan mulutnya. Gini, tarik kanan ke kiri. Ya, belajar biar lemas, mumpung masih kecil. Mereka susah. Faham semua? Faham semua? Faham tum. Yang apa? Faham tum. Lagi, faham tum. Anda jawab faham tum. Faham tum.